Di mana letak hatimu yang dulu kau duakan ku, kau memilih dia. Kini kau ingin kembali seperti dulu. Maaf hatiku, tak ada lagi untukmu. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Frigo di sini. Aduh, sekecewa itu aku mendengarkannya. Wah. Tapi kalau yang perform kali ini enggak akan bikin sekecewa itu. Aduh duh duh duh. Karena cukup lagunya aja yang sekecewa itu. Kemarin kan sempat dinyanyi sama Afan ya waktu betul, betul. Konser satu dekade ya. Kan sekecewa itu cuma semprut doang. Sedikit banget kop sekop gitu. Tapi kali ini lagu sekecewa itu dinyanyiin berbarengan Magic Five. Nah, itu dia. Dan ada Keisha Alvaro juga. Iya, iya, iya. Keisha kan teman sinetron ya. Betul. Tapi enggak tergabung di Magic Five. Iya, Magic Five featuring Keisha Alvaro. Iya, jadi sekecewa itu. Gimana? Langsung aja yuk, pasti udah pada nungguin ya kan. Langsung aja Magic Five dan Keisha Alvaro sekecewa itu. Oh. Ini nge-band ya? Oh iya, oh, iya tuh. Oh, wow. Asik. Ini enaknya kalau teman tongkrongan tuh bisa main alat musik gitu, benar. Iya kan? Yes. Bisa satu megang ini, satu megang ini, satu megang ini jadi. Jadi, benar. Asik. Hey. Oh, dari kuraba diriku. Enak banget di situ main ini apa nih? Laku mereka. Cengkok tadi dikasih cengkok sama Afan kan? Enak banget main ini. Asik. Aduh, si Devi. Hey. Oh, ini kan key-nya ngikutin tengah-tengah gitu, iya, ya kan. Tapi iya, kalau buat cewek ini rendah gitu. Tapi rendahnya enak banget dapat. Oh, Keisha drum ya. Iya. Ini gede banget keyboard. Ngerasa enggak sih Andy ini kayak gede ya, kayak cepat banget gitu ya. Berubah gitu. Banget ya. Waktu di DA, dia kan berapa tahun sebenarnya? 2 berarti ya. 2 enggak sih? 2 tahun enggak sih? Kan Ebi tuh masih bocah kok kelihatannya ya, dari look-nya langsung. Iya. Sekarang tuh udah berubah look-nya. Ya. Oh, ngebas, geraka. Agak. Masih belum pecah ya suaranya. Masih belum harmoni ya, masih betul. Salah satu tetap pecah digaranya pecah ABG lagi ya kan. Suara ini nih. Aduh. Oh. Wow, suara ini udah suara. Ini loh udah dewa suara gede gitu ya. Iya, udah mulai berubah ya suaranya ya. Agak ngerokin dulu lagi ya. Band lah ya. Iya, band. Aransemennya ala band gitu enak juga sih. Bener. Oh, si Devi ya. Siapa ini? Apa itu? Aku bisa nebak itu suara siapa itu? Iya. Itu suara siapa itu? Suara siapa itu? Yang tahu? Ya. Yang nonton langsung atau yang tahu? Atau yang tahu, iya. Betul. Itu siapa itu? Hei, Sri Devi. Aduh. Sesantai itu Sri Devi.
Kalau mereka kan udah apa namanya udah biasa bareng tiap hari, jadi chemistry-nya itu udah dapet banget gitu. Ini apa nih ada ceweknya dong? Jadi ini kecewa tuh apaan sama si Kezia? Kezia, berarti ya. Sekecewa itu. Gak ada pasangan ya? Nah, seperti Kezia tuh. Kayak bapaknya banget, sumpah. Yeah. Iya, suara sumpah, si Pasha ya. Sumpah, suaranya kayak bapaknya banget. Iya kan? Iya. Apa anak bergayanya? Iya. Aku lihat gaya Avan enak banget, enjoy banget, bener-bener kayak menikmati banget. Semuanya dia main musiknya, nyanyi, dia gabung di band, kayak ya gitaris tuh kayak enjoy gitu kan. Yes, bener-bener. Asik. Kau lukai. Wow, ini benar-benar sesuatu loh dibikin gini loh. Oh, entah. Asik. Emosinya naik. Improve-nya. I love it. Agak kacau sedikit. It's okay. Agak kacau sedikit. Enggak apa-apa, oleng sedikit. Perahu oleng-oleng tipis-tipis itu biasa. Ya, yes, sebenarnya itu apa? Kan Amy udah gede banget tau. Oke, wow. Ini memang pembagian partnya sih. Ya, memang bagian tinggi memang harus cewek yang betul ngambil. Kalau cowok yang ngambil udah tinggi banget. Yeah. Bisa putus tuh. Urat leher putus. Paling kalau di impro. Yang itu. Kau lukai. Iya. Kau sakitiku. Itu kan. Iya. Tinggi kali ya. Iya kan. Tinggi kali. Kalau cowok yang ngambil udah gak enak. Yes. Bisa paset sebenarnya kalau ngambil itu. Betul. Cuma kalau ada cewek ya kenapa gak keren. Cewek aja yang ngambil. Lebih nyaman. Lebih nyaman betul untuk mereka. Buat mereka. Di sini sih. Kalau aku ya, aku benar-benar sukanya apa sesuatu yang berbeda. Aku nggak expect gitu mereka itu main band gitu. Ya, kirain nyanyi, dia kayak biasa, gitu. Lima, gitu. Ini sesuatu. Keperlam, gitu kan. Dan di part mereka sendiri-sendiri itu benar-benar menunjukkan banget kualitasnya mereka. Kayaknya Avan kan kalau solonya cuma awal doang. Iya, iya kan. Avan, Amy itu kan dikit kan solo. Dapat sih semua part solonya dapat sih. Cuma memang yang gak kedengaran suaranya Raka sama Basmala. Gak terlalu kedengar suaranya di situ. Tapi nice, dibalik ada kekurangan-kekurangannya sih masih okay lah. Yang aku salut malah mereka tanpa latihan secara syuting apa namanya Magic Five kan everyday ya kan? Hampir tiap hari gitu ya kan. Kapan latihannya gitu? Iya, ini mereka bisa kompak, bisa main musik bareng, bisa tahu part-part itu kapan istilahnya gitu. Ini wow banget, hebat. Ini kita lanjut lagi nggak? Abis ini ada lagu Magic Five juga. Apa sih? Gue lupa deh lagu Magic Five satu lagi itu apa ya? Apa ya? Pokoknya ada lagu Magic Five satu lagi. Terus ada yang minta juga lagunya Evita Mala. Evita Mala. Oh iya, betul. Banyak sih yang minta. Ya udah kita abis ini kita turutin semua. Ya, tinggal di komen aja ya. Kalau ada permintaan lain gitu ya. Tapi sebelum itu kalian harus subscribe dulu channel ini, loncengnya dinyalain, dan share video ini ke semua sosmed kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.